Assalamualaikum teman-teman animasi rumahan. Kali ini kita akan berbagi tips tentang kran agar tidak bocor dalam pembuatan tembak cicak ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara yang kita sampaikan atau menggunakan cara yang lain ya. Ini hanya tips saja. Yang pertama, kita akan memilih kran ya. Dalam memilih kran itu penting sekali. Yang kita gunakan kali ini adalah kran guci ya, dimana di pasaran ada tiga macam ya. Kalau dalam bentuknya sama, ada perbedaan warna ya. Di pasaran itu yang KW 123 ya. Yang pernah saya temui tiga ini. Teman-teman bisa langsung memilih yang paling bagus saja, yang paling mengkilap dari segi warnanya sudah kelihatan ya. Untuk harga di pasaran tuh harganya sama, yang bagus sama yang enggak itu hampir sama, bahkan sama. Teman-teman sebaiknya memilih yang ini, yang paling mengkilap dari warnanya sudah kelihatan, ini yang paling bagus ya. Untuk tembak cicak kita menyarankan menggunakan ini. Setelah memilih kran, kita mulai ya pembuatannya. Oke, kita siapkan bahan dan alat.
Demikian tadi tip membuat keran tidak bocor dalam pembuatan tembak cicak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.